Tarawih ada temu. Yang sudah belajar obatnya pegang obatnya tangan kiri, biar supaya secara dan daripada terima dengan tangan kanan. Saudara, tidak perlu yang sudah bawa obat saya boleh coba di tempat. Malu di tempat di kios jual. Tidak sama saya coba tangan saya jual. Pulangkan botol kosong, minta uang kembali sama saya. Ini saya. Tidak ada boleh pulih saya mau jual obat. Ini saya. Ya, karena sama saya kalau pengalaman tidak perlu banyak. Ya, sedikit pengalaman saya tinggal di tengah saya. Ini saya. Tidak. Cuma ingat sifat obat saya ini ada menghidupkan kurang, ya Pak. Maka bagi lagi-lagi jangan kena sama ke bawah. Ini saja, ya Pak. Ini saja. Kalau kena ke bawah bagaimana? Yang saya takut nanti yang lebih besar dan yang lebih pantang. Ini saja. Oh, bisa dites. Silahkan. Ya, gosok sebelasang 20 menit. Kalau tidak betul apa yang seperti saya katakan, tuangkan obat yang dipakai tidak ada di sebuah sama saya. Itu saja. Ya Pak, karena saya bicara dengan orang suara, bukan isi-isi saya. Maaf, permisi ya. Sudah. Sudah habis, nak. Kalau masih ada bagian, kalau sudah tidak ada sima. Bagian, sudah. Kalau sudah habis, mana yang punya yang tidak bisa di tangan? Yang sudah memberikan pokok-pokok di tangan, ini jangan sebentar lagi beri sima anak dari mati. Maaf. Kita lagi berkembang dan mati dan berani dalam kejadian. Ya, ya. Maka yang para tuan dikenakan kemaksudan kepada saudara, cuma dengan cara seperti yang tahu itu benda dan yang kedua saya mengerahkan ini benda. Sudah habis? Sudah begini saja. Cuma ingat nama yang beli. Ingat yang belum beli. Sudah seperti saudara. Tidak tahu, mau jadi. Ingat nama yang sudah beli, yang belum beli. Yang belum beli saja, tapi yang belum beli. Tapi tidak tidak. Minta uang 10-10. Bukan saya mungkin tidak mau melanjutkan ukuran saya karena mungkin waktu dan sebentar lagi berhubungan akan terjadi. Walaupun saya cari rezeki, maaf kalau tidak ada diri saya. Cari rezeki di sini di rumah, tapi tidak ada berhubungan akan terjadi. Ini kan kesalahan. Jadi hari manusia mau kita datang, sadar manusia bukan saya tidak mau melanjutkan ukuran, mungkin waktu lah yang mau bisa terjadi. Waktu adalah harta saya, waktu juga yang berbeda mana-mana. Iya. Hari sadar manusia mungkin sampai sini perpisahan kita, tapi sebelum perpisahan saya ucapkan kalau ada jalan para perempuan siapa yang pergi, kalau ada kata-kata kami yang salah kami perasaan di bapak, salah diberikan berbicara dengan orang tua masuk dalam tinggal, karena orang tua pernah berjata, jadi jadi ini yang tarik tak terlepas tak terlepas, malu sekali lupus dari mana kerana tak mungkin lapannya, jadi hari sekarang saya ucapkan bodi dari perempuan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan manusia ini sampai sangat berbisa kita, yang dia merasa memiliki kenyataan semua berikan kepada